Amanda Manopo dan Billysha Putra dikabarkan putus. Ini 6 faktanya. Amanda Manopo berulang tahun yang ke-21 pada Minggu 6 Desember 2020. Di hari ulang tahunnya kali ini, Amanda justru bikin fans khawatir dengan unggahannya di Instagram. Tak hanya itu, pemeran Andin dalam sinetron Ikatan Cinta ini juga kedapatan unfollow dan menghapus foto-foto Billysha Putra di Instagramnya. Sebenarnya ada apa? Berikut informasinya. 1. Amanda Manopo buat postingan galau. Amanda Manopo bikin penggemar terkejut karena menulis postingan galau di Instagramnya. Ia menyebut Desember sebagai Dexember dan mendeskripsikannya sebagai bulan penutup yang membasahi. Pada pengulangan tanggal ini, ada banyak mimpi yang harus dikubur. Entah akan tumbuh menjadi apa kelak, menjadi hari-hari yang manis, atau trauma yang tidak pernah terselesaikan, tulisnya di Instagram. 2. Minta maaf. Dalam postingan yang sama, Amanda Manopo bahkan meminta maaf pada para penggemar. Karena sudah bikin cemas, dia juga berterima kasih pada penggemar yang sudah mendukungnya selama ini. Maka dari itu, aku mau minta maaf karena kalian harus ikut merasakan kekhawatiran, cemas sampai-sampai kepikiran untuk segala perihal sembuh dan rubuhnya aku, lanjut perempuan kelahiran Jakarta ini. 3. Dikabarkan putus dari Bang Billysha Putra. Penggemar pun bertanya-tanya soal hubungan Amanda Manopo dengan Billysha Putra. Mereka mendapati Amanda unfollow Instagram adik Olga Syaputra tersebut. Tak hanya itu, Amanda juga menghapus sejumlah foto Billy di Instagramnya. 4. Fakta di balik rumor putusnya Amanda Manopo dan Billysha Putra. Ternyata Billy memberi kejutan untuk sang kekasih di hari ulang tahunnya. Billy tiba-tiba datang ke lokasi syuting Amanda Manopo dengan membawa baket bunga besar dan kue ulang tahun. Kita berhasil, dia hafus foto sama unfollow Bang Billy. Berarti aku berhasil kan? Kata Billy dalam sebuah video kejutan ulang tahun Amanda Manopo. Sang kekasih tampak keki. Selesai acara kita ngomong berdua ya, seru Amanda. 5. Bantah rumor putus. Billysha Putra juga membantah rumor putusnya hubungan asmara dengan Amanda Manopo lewat unggahan di Instastory. Ia terlihat menggenggam tangan Amanda dan menulis "Love of my life" dengan emoji cinta. 6. Kembali follow Instagram. Setelah kejutan dan unggahan galau, Amanda Manopo diketahui sudah kembali follow akun Instagram Billysha Putra. Wah, ternyata cuma dikerjain untuk kejutan ulang tahun, guys. Fans pasangan Amanda Manopo dan Billysha Putra pasti lega. Selamat ulang tahun, Amanda Manopo.